Selamat datang di channel Atif Nukman. Kali ini saya akan jalan-jalan. Yang namanya broker properti itu harus selalu semangat. Mau tahu seperti apa semangatnya? Simak terus videonya. Sekali-kali saya tak di jalan. Saya ambil di jalan sebentar, Ben. Agak sedikit kelihatan. Oops. Oke. Menjadi sebuah broker properti itu kita harus selalu siap. Kita harus selalu standby. Kita harus selalu menjalankan apa yang perlu kita jalankan. Salah satunya adalah kita harus melobi menawarkan produk yang kita akan jual. Salah satunya ketika kita megang sebuah perumahan di mana perumahan itu benar-benar harus segera terjual, itu secara otomatis kita harus aktif. Broker properti itu harus aktif orangnya, baik itu komunikasinya, pergerakannya, maupun itu menawarkan kemana-mana. Nah, kali ini saya akan datang ke salah satu instansi di kota Yogyakarta. Semoga saya presentasi ini nih kelihatan kan? Nah, ini adalah perumahan yang akan saya tawarkan di instansi tersebut. Dan saya sudah janjian kalau mau datang ke lokasi untuk presentasi perumahan tersebut. Perumahan yang akan saya tawarkan adalah perumahan Ahnaf Regency, yaitu perumahan yang terletak di Maguwo Harjo. Promo yang akan kita tawarkan yang orang beruntung adalah promo di mana kita ajak kerjasama untuk investasi. Silakan ambil harga sekarang, harga apa yang akan kami berikan nanti. Setelah itu kita akan bantu jualkan objek tersebut sampai laku. Perkiraan kami, SOP kami adalah ketika kita membangun rumah tersebut yaitu sekitar 6 bulan. Selama 6 bulan ini, mulai pondasi mulai dibangun, kita sudah mulai menawarkan untuk dijual kembali. Gimana? Menarik kan? Sangat menarik. Rugi sekali kalau nggak diambil. Ya, rugi sekali. Sangat-sangat rugi sekali. Oke, udah berkelamaan, kita langsung ke lokasi aja ya. Hari ini saya sama buyer. Buyer ya, Bu? Temannya buyer. Oh iya, tak kira mau ngaku buyer juga nggak apa-apa kok. Kita lagi cek lokasi. Tak ngobrol dulu sama temannya buyer. Ya. Sebenarnya video ini kelanjutan video kemarin sih. Ya, video kemarin yang sempat saya start di perjalanan dan saya membahas tentang broker properti itu harus selalu smart, broker properti itu harus selalu semangat, broker properti itu harus selalu aktif ketika produk yang kita tawarkan itu biar cepat laku. Salah satunya adalah kita harus jemput bola.
Nah, saya lebih suka mengatakan bahwa broker properti adalah bukan broker properti ya, jadilah broker properti yang kece. Ya, broker properti yang kece. Yang kece yang artinya tidak hanya pinter berjualan, tidak hanya pinter mencari objek, enggak. Jadi menjadi broker properti itu benar-benar harus menjiwai. Kita harus smart, kita harus selalu semangat, kita harus pintar, kita harus cerdas. Tapi bukan berarti yang tidak smart itu enggak bakal sulit, enggak. Ini hanya prediksi saya aja, ini hanya ucapan-ucapan saya aja. Jadi, kenapa saya selalu mengatakan bahwa broker properti harus smart, harus sabar, harus semuanya harus semua ilmu itu dimiliki, yaitu karena bergerak di bidang dunia properti itu harus sabar, harus punya kesabaran yang sangat luas sekali, harus punya kesabaran yang istimewa sekali. Iya. Beri contoh gini. Ketika kita sebagai contoh lah ya, saya ambil contoh aja. Ini contoh yang kita alamin, kita jalankan itu. Ketika kita dipasrahin salah satu atau diajak kerjasama untuk pemasarannya di sebuah perumahan dan itu single, artinya tunggal, atau kita bertanggung jawab sepenuhnya, apa yang harus kita lakukan? Apa kita menunggu itu kan ya sah-sah aja, namanya orang ikhtiar itu kan bisa aja menunggu, boleh sekali menunggu, karena emang dalam ajarannya yang diberikan ajaran orang tua saya yang diberikan ke saya adalah orang namanya ikhtiar itu yang pertama adalah usaha, gitu. Doa. Setelah ikhtiarnya sudah kita jalankan, ya kita tinggal menunggu. Tapi apakah menunggu itu cuma cukup menunggu? Tidak. Nah, kita harus benar-benar action, kita harus aktif selama kita menunggu. Kalau kita tetap menunggu, stres. Iya, stres. Yang ada stres kita. Jadi broker properti yang kece itu ya, yang pertama kita harus berani door to door, tapi elegan. Artinya elegan adalah kita harus presentasi. Kita harus presentasi di salah satu instansi. Sebagai contoh, kemarin saya datang langsung ke salah satu instansi BUMN yang ada di Kota Yogyakarta. Ya karena saya ada kenalan di sana dan saya mencoba untuk menawarkan, tuh saya punya produk perumahan baru yang kita tawarkan, jangan rumah ini dijual ini dengan harga yang jangan, tapi kita menawarkan sebuah peluang usaha yang menarik, dan orang yang suka berinvestasi akan tertarik. Jadi benar-benar kemarin datang ke sana presentasi, sebenarnya mau saya rekam, cuman baterai saya habis. Ya udah, innalillahi, gak jadi direkam, nggak apa-apa. Tapi apa yang saya dapatkan ketika saya sudah memberanikan diri presentasi di sana? Respon. Saya mendapatkan respon yang sangat bagus, dan hari ini kita datang sama-sama, yang datang perwakilan, yang tertarik dan mau minat adalah pimpinannya. Coba, itulah kalau kita ke BUMN atau ke perkantoran seperti itu. Coba bayangin kalau semua teman-teman mediator atau teman-teman broker properti yang ada di Indonesia itu atau di daerah-daerah, di kota besar maupun di daerah-daerah, melakukan hal yang sama seperti itu. Saya yakin hari ini ketika saya buka sosmed, nggak ada yang saling celah-mencelah. Saya yakin nggak akan ada yang saling iri, yang saling menjelek-jelekan satu sama yang lain. Saya yakin. Iya.
broker properti, jangan jadi broker properti yang suka nyinyir di belakang karena tidak ada kerjaan. Jangan. Mendingan lebih baik kita disibukkan oleh aktivitas, kita survei, kita jualan, atau kita sistem jualannya adalah kita mencoba jemput bola yang elegan, kayak contoh tadi saya bilang bahwa presentasi kita harus memberanikan diri. Coba kalau sehari dapat 4 kantor aja, ini kayak tadi yang saya lakukan ada di A, B, C, D, saya nggak menyebutin mana aja, yang pasti BUMN yang ada di kota Yogyakarta. Coba kalau kita seperti itu, kita sebagai broker properti seperti itu, pasti top, pasti kece banget kalian. Kece deh, serius kece lo. Rokok dulu. Ini yang gak kece kalau merokok. Tapi gimana, saya tadi nahan rokok di dalam AC. Jadi ya, jadilah broker properti yang elegan, jadilah broker properti yang tidak gampang untuk apa namanya menjelekkan orang lain. Jadilah broker properti yang tidak ngurusi kerjaan orang lain atau ngurusi kepentingan orang lain. Biarlah. Mendingan jadilah broker properti yang kece, di mana kita disibukkan oleh kerjaan, di mana kita disibukkan oleh silaturahmi, silaturahmi yang positif, membaca peluang, berbagi informasi peluang, itulah yang kece. Ada nggak? Coba teman-teman yang ada di mana kemarin, Tasik, teman-teman yang ada di Jawa Timur, teman-teman yang di Semarang yang kemarin. Oh iya, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah WA. Monggo, saya akan memberikan pengalaman, berbagi pengalaman tanpa harus ada skat-skat atau tanpa ada batas-batas. Kayak teman-teman saya ingat-ingat namanya ada Mas Wahyu, Mas Ari, terus siapa lagi ya, itu teman-teman yang dari YouTube sama broker juga. Mereka cerita-cerita tentang pengalaman. Ada juga yang katanya baru bentar lagi lulus SMA dan dia belajar segala macam. Buat teman-teman silahkan kalau mau WA saya, WA, nanti saya bikinkan grup aja ya, mendingan ya. Jadi kita saling support ya. Iya kan? Jadi ya seperti itu aja mendingan gitu. Yang pasti jadilah broker yang kece, broker yang selalu membawa buyer, benar-benar buyer yang bagus. Jangan gampang menjelekkan orang. Iya kan? Iya, jangan menjelekkan orang. Jadi biar kedepannya juga biar enak gitu. Si hai mas, aku nanti mau ngobrol sama dirimu. Oke. Iya. Yeah. Oke, okay, gitu dulu, nanti lanjut. Bye, 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 bye.